Ulang dari sana. Di belakang sendiri. Ulang dari sana. Ulang lagi. Kamu ulang. Jangan kaget Mas, hantu kaget sama hantu. Hop. Masuk. Kenapa? Harus senter-senteran. Tadi pernah enggak harus senter-senteran. Ayo dong, jangan main beneran dong. Ulang. Setan takut sama setan gimana? Oke. Jalan. Katanya gini. Minimal siapa Lastri ke Inem ke siapa jalan ke Kang Layangan. Ini kayak anak kita. Iya. Ini anak kalian? Iya, kayaknya ini anak kita. Oh, enggak. Iya. Kok tua? Sini, Nak. Ah, gendit lu. Enggak, bapak gua enggak panjul. Nak, ini mamamu, Nak. Ini babak lu. Enggak, mama enggak pesek. Mama kamu bukan pesek. Apa? Hidungnya mini. Hai, kamu datang dari mana? Siapa nama kamu? Dari mana kamu? Aku... Jangan nakut-nakutin apa? Gue udah iseng di belakang. Tuh, lihat. Gak nginjak tanah. Tapi nginjak apa? Nginjak sendal. Apakah kamu mengenal dua sosok makhluk halus ini? Aku... Apaan tuh? Jatuh sendiri tuh. Kok bisa jatuh lagi di atas itu? Jangan main-main lu. Mau lu. Gak udah nih, jangan main gini-gini anak. Udah sering main setan-setanan lu, main setan-setanan. Enggak, itu jatuh orang lagi di atas. Angin gimana? Dari mana angin di studio? Gak mungkin lah berat begini kena angin. Lu katanya kerupuk. Berat ini. Udah ngapa jadi main-main ini? Udah terusin. Apa? Ayo udah terusin. Lu jangan bercanda, Alfa. Enggak bercanda, tapi dia nyanyi matanya lanjak lirik aja. Yaudah ntar rasanya beda nih udaranya nih. Yaudah, kamu tadi datang dari mana? Blabetan. Blabetan. Di sono belakang. Kamu berarti kuntilanak. Kun ya Pak. Kuntilanak bilang. Kuntilanak Pak. Kamu kuntilanak. Kuntilanak. Bilang saya kuntilanak. Saya bukan kuntilanak Pak. Gila kamu. Hei. Lu jangan jamin setan. Letting ngalahin ini letting. Apa? Anjingnya kecil. Hei Nima, ini parah nih. Setan lah ditepokin apa. Papa. Eh kalau nggak gini, ada ini deh. Ada yang ngerti gak? Ada temen gue. Yang... telepon aja deh, ada ini enggak? Ada orang HP lagi. Ada orang pinter enggak? Bapak guru pinter kan? Pak, gue ada yang biasa ngisi konten plesetan di channel gue. Kita sering datang ke tempat-tempat angker. Nah, itu dia bisa ngeliat dari jauh juga. Iya, tiga aja tuh. Pangeran Sukma Jati namanya Ki Sukma gue manggilnya. Ih.
jauh amatan ah gue mah. Video call aja ya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deni. Iya Ki Sukma. Ini ya. Lagi syuting OVJ Ki. Iya. Nih, gak tahu nih karena kejadian apa ya Ki. Di belakang tuh ada benda-benda yang jatuh. Iya. Pot bunga. Ada pot bunga sama kayak gong gitu. Ame gong. Ya. Aki kan dari jauh juga bisa ngerasain nih Ki. Kalau ada apa-apa. Nih lagi syuting sama bareng Mas Parto. Ini ada Bang Ajis. Magang itu yuk. Ini ada Terina sama Po Alpa. Halo. Nah, tadi yang terakhir diem di belakang deket pintu situ Po Alpa Ki. Iya. Itu kenapa Ki? Coba tolong diliatin Ki. Iya, saya lihat sebentar ya. Gimana Ki? Saya lihat sebentar ya. Masya Allah, ini ada aura gak enak. Di mananya Ki? Di dalam ruangan ini, di studio? Iya, di ruangan ini. Maksudnya ada apa Ki? Ada yang ganggu atau gimana Ki? Saya lihat ada aura negatif. Ada makhluk di situ, makhluk gaib. Di dalam studio ini, Ki? Iya, di dalam studio. Ki, boleh tahu makhluknya apa? Terus kita harus gimana, Ki? Iya. Ini saya lihat penampakan ada sosok perempuan. Perempuan. Gue maksudnya. Lu bercanda mulu sih. Berambut panjang. Bercanda, makan ya bang. Mukanya pucat. Hah? Kita dong, gue. Mukanya pucat belum makan kali Ki. Sosok kuntilanak. Hah? Oh sosoknya kuntilanak. Kuntilanak Alpha. Iya. Dia pocong. Ini Ki, cewek sih di sini cuma ada Rina sama Po Alpa nih Ki. Coba lihat. Nih Po Alpa. Astagfirullahaladzim. Apa dah? Enggak tadi waktu Rina biasa sih. Nih saya lihat. Coba satu lagi. Nih ini Po Alpa nih Ki. Astagfirullahaladzim apa dah? Kenapa Ki? Kenapa Ki? Kelihatan ada yang nempel. Hah? Nempel? Iya. Maksudnya yang Aki ceritain tadi, yang Ki Sukma ceritain tadi, nempel di... Iya, nempel di Po Alpha. Malu. Yang ada di sini. Oh, yang ada di sini. Di pundaknya. Hah? Di pundaknya? Taruh. Lihat. Ki, sebentar. Diam. Ini mau di ini enggak? Ini bersihin enggak? Maksudnya jadi sosoknya nempel di Po Alpha di pundaknya, Ki? Iya, betul. Dia sepertinya terganggu dengan kata-kata atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Po Alpha nih. Tuh, lu tadi asal lu tadi ngomong apa? Gua enggak ngomong, Bang. Gua cuma ketawa. Oh, dia keganggu waktu Po Alpha ngomong-ngomong segala macam gitu Ki di belakang. Gua enggak ngomong apa-apa, Bang. Gua cuma ketawa doang. Ya sama lu ngeledek namanya. Ada kata-kata bahasa yang menyinggung makhluk ini. Enggak enak kata-katanya. Lu tanya ke saya harus gimana Ki? Terus saya harus gimana nih, Bang? Bang tuh. Ki, gimana Ki? Saya udah pembacaan ini dalam hati. Ini syaratnya harus masuk kurungan ayam. Hah? Kurungan ayam? Ya, syaratnya itu. Untuk pembersihan. Lah terus enggak ada yang lagi selain itu? Harus minta maaf. Minta maaf. Lo harus minta maaf. Minta maaf dalam kurungan ayam gitu? Ya, harus minta maaf dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh? Iya. Di mana ada kurungan ayam di sini? Nggak ada. Tuh ada tuh. Kok ada Mas Farto, ada nggak Mas? Hah? Wah ada tuh kebetulan tuh. Ya kali gue jadi kayak ayam dong, Bang. Mau nggak? Kalau nggak ya udah. Iya.
ini harus dilakukan. Oh, jadi cara minta maafnya gitu, Ki? Masuk ke dalam kurungan ayam. Minta maafnya bagaimana, Bang? Bang Ki. Iya, harus minta maaf dengan sungguh-sungguh dikatakan di dalam kurungan ayam. Terus minta maafnya bagaimana? Minta maaf gitu? Iya, pokoknya lu ketawa baik, lu. Kata-kata aja nggak boleh sembarangan. Lalu syarat yang kedua, yaitu harus makan kembang tujuh rupa. Bang. Yaudah, yang pertama dulu, Ki, ya. Cutan, lu minta maaf dulu, masuk ke dalam. Jangan di situ, Bang. Ayo, ngapa? Ya, Ki, ini lagi dikerjain nih. Daripada ntar ngikut, ayo. Iya. Minta maaf. Mau apa harus dilakukan. Nah, iya, betul itu. Nah, bau banget lagi nih. Aduh, bau ayam nih. Bilang, Ki, saya minta maaf. Minta maaf buat penghuni yang ada di sini. Sambil jalan ya, Ki? Ambil jalan. Iya, sambil jalan. Harus ada yang mendampingi. Di sampingnya harus ada orang juga. Harus ada orang kita. Lu duduk di bawah, nah jalan jongkok gitu dah sambil ngomong dah. Saya minta maaf penghuni yang ada di sini. Saya minta maaf. Nah, itu belum sungguh-sungguh. Itu masih bercanda. Saya minta maaf penghuni yang ada di sini. Jangan nempel, pergi dari saya. Apalagi, Ki? Saya menyesali kata-kata saya yang menyinggung. Saya minta maaf. Entong diaru-aruin. Apa saya sih namanya? Menyesali. Saya menyesali kata-kata saya yang menyinggung. Maafin kata-kata saya. Saya minta maaf. Jangan bercanda, Pak. Enggak bercanda, Bang, ini kudu. Ya udah, Ki, udah, Ki. Nah, udah. 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 Iya. Buka aja, udah. Terus apa lagi, Ki? Terus harus makan kembang tujuh rupa. Makan kembang tujuh rupa. Ayamnya mana, Pak? Nggak bisa diganti. Ki, nggak bisa diganti. Nggak bisa. Ada kembang tujuh rupa nggak kreatif? Tolong tuh cari dong. Ada kalau acara-acara gini kita. Tadi kan. Ada. Biasanya kalau tema-tema gini ada kembang tujuh rupa. Makannya gimana makan kembang gitu, Ki? Pakai nasi nggak? Iya, makan seperti biasa. Dimakan. Pakai nasi lauk pauk kali. Pakai apa, Ki? Pakai nasi. Makan kembang sih, Bang. Dikunyah atau ditenang langsung juga boleh. Gini nih, melatih-melatih gini enak nih, enggak apa-apa. Oh iya, melatih bisa melatih. Nih, melatih. Melatih tuh. Melatih, Ki. Oh, melatih bisa melatih, iya. Melatih. Mau pakai kerupuk boleh enggak, Ki? Melatih semua kembang yang ada di situ. Ini aja kali enak. Buat syarat doang dikit-dikit aja, Po. Enggak enak. Nih. Melatih satu itu selembar sekecil-kecil aja, yang penting ada lu makan. Oh gitu. Sekarang masih nempel, Ki, di badannya, Ki? Masih, itu baru keluar setengahnya itu. Tuh baru setengah keluar setengah katanya. Elok banget gini aja. Dikit doang, dikit. Makannya satu kilo. Gue lagi mau keluar tuh kalau lu enak. Apa? Boleh sama air makannya biar masuk. Dorong sama air pakai kerupuk boleh katanya. Pakai kerupuk boleh ya. Pakai kerupuk boleh. Gua enggak apa-apa. Nih pakai air nih, ajis tuh. Pahit banget. Bawa apa? Enggak ikhlas ya. Ajis. Bawa apa harus ikhlas ya? Hah? Bawa apa harus ikhlas katanya. Ikhlas banget, Bang. Ki, ya lupa. Mana pahit banget. Udah nih, udah 3 rupa, 7 rupa, 8 rupa. Sampai 7. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Pakai kerupuk. Iya, Pak Anak. Pakai kerupuk. Gak berasa. Satenya nyusul. Biar gak berasa. Lagi kerupuknya. Kenapa lu jadi ikut makan? Terus sampai selesai. Udah 6 nih, udah 6 rupa. Udah 6. Udah 6. Bagus. Terus satu lagi. Ini yang ungu belum. Pakai kerupuk. Iya. Udah 7 rupa. Enggak, Ki. Udah pergi, udah. Nah, udah bersih kok. Makhluknya udah pergi. Beneran, Ki? Iya, beneran. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Hari ini kita ngerayain ulang tahunnya Aji. Gak jadi. Kenapa gak jadi? Besok gak tahunya. Waduh. Udah ngerjain Ajis juga. Ya. Maaf ya, gue udah ketakutan. Tadi gimana rasanya pas pokok apa dikerjain, Bang Ajis rasanya gimana? Deg-degan. Dengkul lemes. Oh. Pundak di sini. Emang di situ. Oke, kita ucapin terima kasih buat Ki Sukma yang udah bantuin kita ngerjain Po Alpa. Oke, sama-sama Pak Yuki. Jadi gue dikerjain gitu. Po Alpa, ulang tahun. Lo dibohongin, lo dibohongin. Ajis ulang tahun. Lo dibohongin, lo dibohongin. Emang dia siapa? Po Alpa, ngerjain doang. Ulang tahun. Kasar mukanya kayak gue kenal ya Bang? Ya, temennya Ferdian. Astagfirullahaladzim! Iya, yang sering. Astagfirullahaladzim! Tadi cuma ngerjain. Dih, lo gak begitu udah. Dan maaf ya. Bodoh amat. Ki Sukma makasih ya. Iya, tepuk tangan buat Ki Sukma. Ntar kita syuting plesetan lagi. Bang. Ya, makasih Bang. Ya. Bang, lu mah tega banget Bang. Gua udah makan kembang Bang. Ntar kita suruh makan somay ya, tenang aja. Oke. Ternyata. Rasanya gimana Pok makan kembang?